Welcome back to my channel. Like, comment, subscribe. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Teh Nining. Kali ini, Teh Nining akan berbagi resep cara membuat bolu coklatos. Bahan-bahannya sangat simpel dan bikinnya juga sangat gampang. Sebelum menyimak videonya sampai selesai, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya channel Teh Nining makin berkembang. Bahan-bahannya tepung terigu, gula pasir, coklatos, baking powder, yogurt, telur, dan ada minyak sayur 150 ml, yogurt, 1 butir telur, 2 bungkus coklatos, 2 sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka manis boleh ditambahin. 1/2 sendok makan baking powder, minyak sayur 150 ml. Lalu blender. Kalau sudah di blender, tuangkan ke wadah yang lain. Tambahkan 5 sendok makan mucun tepung terigu. Menambahkan tepung terigunya sambil diayak supaya tidak ada yang menggerindil. Lalu aduk sampai adonan tercampur rata. Lalu siapkan loyang yang sudah diolesi margarin. Dan tuangkan adonannya ke dalam loyang. Siapkan kukusan yang udah dipanaskan terlebih dahulu dan kukus bolu. Jangan lupa tutupnya kasih serbet supaya tidak ada air yang menetes. Sambil menunggu bolunya matang, kita siapkan untuk butternya ya, untuk toppingnya. Dan ini menggunakan 1 bungkus coklatos, 1 sendok makan margarin, tambahkan tepung terigu yang sudah diseduh. Ini tepung terigunya kira-kira 1 sendok makan ya.
lalu aduk sampai adonan mengental ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok makan, gimana menurut selera ya. Ini bolunya ya yang sudah dikukus selama 30 menit. Lalu atasnya kita kasih topping coklat meses ya. Bolunya sudah jadi, bolu coklat tos. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video Tenining sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.